Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga ketuan semua dalam keadaan sehat-sehat saja, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, jangan mudah menyerah, jangan cepat putus asa. Ingat bahwa satu hal yang pasti, semangat selalu ada dalam dada. Apapun yang tong kerjakan hari ini, apapun yang tong lakukan hari ini, percaya bahwa tidak ada hasil tanpa perjuangan, dan tidak ada perjuangan tanpa kerja keras. Apapun yang ketong kerjakan hari ini, apapun yang tong lakukan hari ini, jika ada yang salah ataupun jika tidak sesuai dengan apa yang tong harapkan, jika tidak sesuai dengan apa yang orang-orang lain harapkan, jika benar semua itu membutuhkan sebuah proses, butuh sebuah kerja keras. Dan jadi pertanyaan, apakah Anda siap? Apakah kamu kalian sudah siap? Hari ini bicara tentang realita, inilah kenyataan bahwa kehidupan tak semudah yang kau bayangkan. Tapi hidup juga tak sesulit apa yang kau harapkan. Tapi apa yang kau kerjakan hari ini dan apa yang kau lakukan hari ini merupakan satu langkah menuju masa yang akan datang. Jika masa depan apa yang kau harapkan, jika masa depan seperti apa yang kita cita-citakan, jika masa depan merupakan sebuah tanggung jawab, maka yang jadi pertanyaan, apa yang sudah kita siapkan? Mungkin terlepas bisa dari kehidupan sehari-hari, ataupun terlepas misalkan dari kita punya masalah, beban, dan tanggung jawab. Jika yang kita kerjakan begitu sulit ataupun begitu kuat, jangan pernah menyerah. Apalagi semangatmu memudar karena hal-hal yang ya, semua orang pernah merasakan hal yang sama. Dan jika hari ini pun beta, saya, kalian, dan kalian semua, maksudnya apa sih yang membuat kita terkadang dibatasi dengan beberapa hal, dengan beberapa prinsip, bahwa ada orang-orang yang selalu merasa diri, ada orang yang benar-benar selalu merasa dengki, ataupun ada orang-orang yang selalu merasa iri dengan apa yang kalian dapatkan hari ini, dengan apa yang telah kalian rasakan hari ini, dan apa yang telah kalian lewati hari ini. Terkadang banyak hal yang tak wajar, ataupun banyak hal yang stop dulu kok. Hidup itu untuk kita nikmati. Hidup itu untuk kita resapi. Hidup itu untuk kita perjuangkan. Hidup itu butuh sebuah tantangan. Dan hidup itu butuh spirit, tenaga yang besar. Memang di dunia ini terlalu besar untuk seorang diri. Terkadang sendiri itu berat, terkadang sendiri itu sulit, terkadang sendiri itu pun kadang-kadang membahayakan. Namun toh, jika sendiri merupakan sebuah alasan bahwa saya harus tetap sendiri, itu membuat kita belajar bahwa kesendirian adalah kesunyian. Kesendirian adalah hampa kita, makhluk yang individu ataupun berkehidupan sosial, membutuhkan support, dorongan, ataupun masukan, pandangan dari orang-orang luar, ataupun orang-orang yang bersama kita, dan bahkan orang yang
saya, orang-orang yang selalu mendukung, dan ada orang-orang yang selalu berdoa untuk kita, bahwa motivasi, bahwa perjuangan butuh juga orang-orang yang selalu setia, orang-orang yang selalu sehati, orang-orang yang selalu siap dalam keadaan apapun itu. Kadang jatuh, bangun, bangkit, jatuh, bangun, bangkit, makan, jatuh terus. Aku yakin ada orang pasti akan datang. Simpel. Hidup itu elastis. Hidup itu tak muluk-muluk, bro. Kerjakan apa yang bisa orang kerjakan. Lakukan apa yang sebisa kita lakukan. Berjuanglah sebisa apa yang kita miliki. Namun jika badai datang, jika ujian datang, jika cobaan datang, kalian, kita, bahkan saya, mengucapkan kata menyerah, bahkan sudah tidak kuat atau tidak mampu. Dasar goblok. Entah siapa yang goblok. Nikmati saja, bray. Terkadang rokok membutuhkan korek, dan korek tak bisa sendiri. Lo akan tahu nikmatnya asap. Korek itu datang di saat kita lagi menunggu. Hidup itu akan nikmat, hidup itu akan indah, bro. Jika rasa syukur sangat besar di dalam hati kita, kita nilai yang jadi ukuran sesuatu. Ada sesuatu yang perlu kita lindungi, ada sesuatu yang perlu kita pelajari, yaitu hati.